Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nugina Hasil Channel. Apa kabar teman-teman semua, sobat otomotif? Semoga sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Di video kali ini saya ingin membuat header turbo buat Estilo. Ini bahannya dari pipa stainless ya, seamless 4 atau pipa stainless 4 mili. Dan plat buat headernya itu 12 mili karena header ya, jadi kita bikin yang tebal 12 mili. Tapi sebelum kita lanjut proses pembuatan header turbo, jangan lupa like, comment, and subscribe. Check it out. Kalau sobat otomotif ngelihat video saya yang sebelumnya, yaitu kolektor turbo, dan sekarang saya bikin header turbonya. Jadi ini adalah kelanjutan dari video saya yang sebelumnya, yaitu bagaimana membuat kolektor turbo, dan sekarang kita akan bikin video bagaimana cara bikin header turbo. Yang pertama, kita setelah kolektor turbo udah terpasang, kita susun pipanya ya. Kita cantum-cantum dulu, jangan sampai mentok ke body ya. Kita cantum-cantum, kalau udah bener-bener pas baru kita las muter. Setelah pipa nomor 1 dan 4 sudah terpasang, sekarang kita bikin yang nomor 3. Dan ini udah jadi ya, sobat otomotif. Bentuknya seperti ini ya. Ini adalah header buat mobil Honda Estilo dengan menggunakan pipa stainless seamless tebal 4 mili dan blendless plat 12 mili. Semua udah tersusun, udah tadi kita cantum-cantum dulu, sekarang kita lepas. Setelah itu kita las muter, dan setelah kita las muter semua, baru kita las di blendless-nya. Dan itu buat eksternal biskuit ya, yang saya bulatin itu nanti kita bolongin buat eksternal biskuitnya. Setelah eksternal biskuit udah terpasang, saatnya kita poles ya, dan kita nanti akan kita gambar ya biar rapi.